Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Hari Julianto. Kali ini saya akan mereview Tomica seri reguler nomor 23 Nissan GT-R skala 1:62. Kita lihat kemasan bagian belakangnya seperti ini, made in Vietnam. Terdapat lisensi dari Nissannya. Ini dulu saya dikasih oleh teman. Sudah pernah saya buka. Langsung saja kita lihat. Ini dia unitnya. Seperti ini. Pintunya bisa dibuka. Kanan kiri. Detailing depan seperti ini, lampu terbuat dari Mika, ada emblem GTR-nya di sini, dengan kaca transparan bagian belakang. Seperti ini, ada detailing lampu serta emblem Nissan. Di sini ada emblem GTR-nya. Ada spoilernya, nyatu dengan bodi. Interior berwarna oranye dan hitam. Setir kanan. Seperti ini detailnya, samping bagian base nya Nissan GT-R produksi tahun 2016 nomor 23 skala 1:62. Bannya seperti ini, sayang sekali tinggal ganti ban auto cakep nih. Terdapat suspensinya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe apabila belum. Like apabila Anda suka. Terima kasih.